Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada kalimat juga deh. Di kuliah makin ajal. Dasarnya. Sampai ajalnya kalau dipakai lagi. Fa'in kulta fa'idha ja'a al-baswal istifwa angkuli se'in fasada alaih memang aku biar gambah. Namun artinya warok dipakai. Kau bapak lagi ini selalu makan liur aja. Makan liur. Kalau Allah aja makan aku ini bilang banyak. Wa ta'adzal al-amru marra ala sayyidina marra illa budalam balagin balagin al-Qur'an fa'alam abad barwa isyadir sudah dipada. Kalau orang tak warok ini mesti ngalir. Jadi artinya kan mustianya dua. Kata tujuh nak ngalih, kata tujuh nak nyaman saya. Nangka banyak, nak nyaman. Nah itu pak. Jadi nang waras sedikit pas banyak orang mengatakan illal ladzina amanu wa aqamussalihat wa qadhibu. Sedikit banyak. Wa anna man qasada sulufahu, tapi kita nih radhiyallahu anhum. Walau kita ini ada menjadi ulang ahli warah, kita mendoakan radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihin, dan kita cinta lawan ulang mereka. Sebagaimana ujar guru, nyawanya sudah kada jadi nabi, mencintai barang lawan nabi. Amun jadi nabi kada, mencintai ulang kada, dan dua ruginya. Ya tak? Mah kita ini artinya warah kada, mencintai lawan orang warah pun kada juga pulang. Artinya mencintai kada menghormati pula. Mengulu-ulu tak aja jauh awal doa aja jauh. Doa aja kawal situ langsung menetap ke langkah ini. Hah? Mulu-ulu. 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 Sudah sokong kata sudah. Jadi jasirin wa annaman qasadatul mufahu yustaratu ayyuwabdina naftar wa qalbahu ala timaris sidah. Menhandak dua warok mesti mantapakan dulu hati, mantapakan dulu diri, sanggup menyandang kesabaran. Jadi dia mulai menyatakan tahan sakit, kata kawan saudara. Wa illa balayatin mulahu dalil. Ya guru sampan mulai, guru sampan mana sih urang, urang itu urang, urang luar pada mata urang. Orang tuh luar pada mata kurang, datang ke luar sama ulun pun ada rencana hendak berpindah ke mata kurang. Macam apa pada perpian, ujar guru sama entah apa orangnya mau pindah. Mana pun tempat ulun beribadatan, bagus banget cirinya mah pindah, bagus niatnya bagus, asal qanaah itu sih asal qanaah model kayak sekarang ya itu. Apa punya? Di mata gua sini pantarnya halus, belum tuntung juga enggak. Jadi mun orang hendak mencari beriman enggak kawa, kurangnya banyak juga. Paksa toko halus-halus hendak nubur-nubur, no? Ada kawa aja orang, orang-orang, orang aku Melayu dah. Maaflah orang-orang, kada posa. Munnya kona, insya Allah. Ayo orang Mentapura nanti suki-suki di mana aja bicara? Ya di Mentapura aja kan? Coba lihat ya, mesti kan luar-luar nerdi. Surabaya, Jakarta, Jepo. Ah mesti nak itu? Mangsa nanti di rumah ini jalan. Nah itu dari bisi walo 100 biji bagi walo nang di kampung aja nang di kampungnya bagi buku anu juanya buku mawalo juga kada mau dari kan kada. Asal kena nah jadi pintu lapungnya teh. Namun orang angka orang menerah nak berpindah. Artinya tetap wah ujar guru teman. Nah pagarang niat nih hendak umpat ampat. Hendak umpat ampat. Hendak umpat. Umpat umpat mau umpat mana aja. Hendak umpat ibadat bagus. Benar jenya pindah ya bagus. Umpatnya bayi badan bagus, asal kena. Mungkin ada kata, wah gampang berpindah dulu. Berpindah kena gua kena, cinta. Nah, yang bujur-bujur, nah berpindahnya. Malah, kurang kebanyakan berpindah, itu.
hanya masih manggah nang lagi tenang di belakang mah lo nang ditinggalkan dengan yang ngajarin kayak rontak kulit tidak membekul lo dah gampang asal kona'ah aja sih ini hidup mana datu kalau bayarnya betul-betul sudah alim sih pun iya asal kona'ah tidak ada kawan yang istiqomah. Maaf aja lah kalau ada yang merasa-rasanya belum pada menyindir aja. Memang itu akan mengkisah bahari kurang-kurang berusaha. Terserah aja nak menganggap pelajar terserah. Pun ulun tak ada nak menyindir-nyindir panggulang-ulang pada wani menyindir-nyindir. Kalau kau di tibangnya, baru kok kali. Nah, kita jadi wali hadal mana taral kadiru min ahli warak wasdabiku ila jabali luknana wa gairihi. Oleh sebab itu, ya orang-orang yang warak bujur ka gunung di Banun aja susah. Nah, ka gunung di Banun tapi di gunungnya pulang. Nah, ini ujar guru bagaimana? Iya, muridnya Kiai Hasan Genggong. Samunya ang Kiai Hasan Genggong itu yang ada di Sipasan Keren. Banyak tamat mengaji di situ. Kamana menak atau menyakano kurang lebih lah. Namanya melanjutkan. Nah, melanjutkan. Kamana melanjutkannya? Melanjutkannya ke gunung. Masuk di gunung. Nah, panang di makannya buru bangil kekasar. Ucuk ucukan. Nah, panang di gunung banyu nang di bawah gunung tu atau banyu hujan sampai mati. Ini jisidun yang belum mati kira-kira 100 ada lagi. Urusannya beribadat mendoakan kemunyian orang yang di Indonesia. Ya kakak ada bubuhan-bubuhan yang kakak itu, tak masuk jisidun muridnya apa? Ya Hasan Genggong, hancur Indonesia. Sebab maksiatnya begini banyak. Cuma yang ini, yang jadi tongkat-tongkat angetnya ini banyak lagi. Yang warok-warok ini banyak lagi di gunung. Jadi ujar Abi Abdullah Haddad, walaulahumu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtika bil khafiyati. Jadi adanya itu ujar Quran, ujar Quran, walaulah dakumullah inna sabakhorun ibaqim la basalatil ardu. Ya Allah, orang salih ada lagi yang gunung-gunung, jadi mendoakan Allah kita yang di padang maksiatnya kita, di padang maksiat. Tapi ini itu yang mendoakan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum maksudnya orang-orang saleh itu kita kirim di bandar Fatihah. Jadi buat baik pada orang kita. Nah itu di lorongnya ini rembutan. Ya sangga ngoko anu zaman Ki Halil Bangkalan. Zaman Habib Muhammad Al-Mahdur Surabaya, zaman Habib Muhammad bin Idrus ya Habsi. Zaman itu. Wah, kata lagi nah ini kok. Ya tak ada bi mau dapat Ki Hasan kan. Ki Halil kan jua. Jadi ujar Habib Muhammad bin Idrus lawan Habib Muhammad Al-Mahdur kita elangnya Hasan Genggong. Kita elangnya coba Halil Bangkalan. Tapi jangan berhabar apa-apa kita ajuti. Kita ajuti. Sekalinya gue, sekali datang, ibak sudah pisang, anu salah macam-macam, nah lontar bang. Nomor dua ini sudah habar non murid ini. Ada tamu jauh ini datang, siap. Hadrah. Nah, oh, maju Habib Muhammad. Di situ terus, oh, maju Habib Muhammad Al-Mahdur. Dasar, ini. Man ambak ada. Abba Adhiyal Alimul Kabis. Itu jawabannya. Nafaannya aliyul kabir. Kat tidak pedek, tapi marah dengan kabir. Ia punya telepon dari atas. Zaman itu, samanya murid lintam banyak. Tamat mengaji, melanjutkannya, artinya mengamalkannya. Ia ini nah. Fakta baru ala akul hasis, wa tamaratin kita pihatin. La syubhata pihatihah. Amma kita innalillah tamat sekolah melanjutkannya amanah-amanah nanti dari bagawal bagawal amanah-amanah wa tamara cinta ya, artinya buah-buah tapi ya nang karak buruk
la syubhata fiha biha. Para buruk artinya kalau lagi orang kepingin ngambil paman samad sama sama ya sama sama paman samad ngambil orang panjang telah paman samad tuh kayak ngaran sendiri sama para nakalina paman samad lima tuh. Barang siapa tinggi cita-citanya ilahi dimanjati warah ilallah hantap dapat darajat warah yang tinggi pahalanya ayat dari rasyadaidah wa yasbira alaiha, maka sandanglah segala kesusahan itu, sabar-sabarlah. Wa yasbuka tariqa ulaika liyanala manjatuh, insyaAllah dia dapat pakai mata orang dibari Tuhan, orang itu seorang dibari juga. Wa amma in aqama bainan nas wa aqala mimma yatadawaluna bi baiti, adapun lamun kita bermukim di padang manusia lah umpat makan apa di makan manusia itu juga ada umpat makan dan juga kalau mukti aidin tanya kita ne bermukim di padang orang ada di kampung orang umpat makan di gitu orang situ bal yakun indahu biman jadil metan, anaklah kita memakan nang kaya kita anggap bangkai itu artinya kaca wali lapar pada hanyar ma memakan apabila kita makan itu kehadir sampai beri jatah illa yakbumu ala illa idan darura summa la yadana walu minha illa bin jarima ibalibu ilan to'a haja, itu pun gatan kamu ibadah juga. Nah payakun lahu hudurun kizalika walaya durruhu wikana biasli subhatun fa inna Allah ta'ala awla bil hudri walihada qala al-Hasan al-Basri Allah fasada su, mulai di zaman Nunda sudah pasar itu rusak, takaran timpangan janji apa menjadinya sudah akad ma'akad sudah sudah riba meriba sudah di zaman Adal Basri pasar sudah rusak. Fa'alaikum jirukun, makanya Allah hendaklah makan sajumkun, artinya makan aja lagi dan kita digancang itu aja lagi ya. Bahkan kalau ulungnya pada gancang, nah itu pengetahunya ini yang mana kata-kata sakit kata mau nyaman, itu juga aja nih ketampayan ke sakit juga aja nih kan sakit dulu. Walakad balagani anu wabim mirwardi rahimahullah anahu kana yujawi unafsahu yawman aw yawmain aw salasatan Allah radiyallahu anhu summa yakutu raghiban wa yakulu Allahumma innaka ta'lamu anni la aqwa 'ala al-ibadah wa akhsha ad-da'fa. Ya Allah, ini kada gapo wahabin berarti 3 hari 3 malam lapar. Lalu ma'ambil roti halus sedikit sambil berdoa, ya Allah pian tahu ajana ulun kada tahu kada kuat beribadah dan kada makan. Ya kanya kawa aja ulun beribadah kada makan lam akul ulun kada makan. Angkalu hari ini makan ada sisane setengah hari kalau kali hari ini setengah hari ini kalau kali makan saruan kadar dimakan ti handak Allah walhasil Allahumma in kana bi sayyun min qabatin aw haramin fala tu'atil bihi, umpama haji janilah sudah kakanyangan dipaksa oleh kawa dikajar-kajar lagi nak kayak apa kita menjalani. Wah, hilang nyamannya jenilah. Musim sekarang kalau kawat lagi, kajalinya hilang nyamannya. Nah, angka itu tak makan tak. Ya sudah ada kita sama amalakan makan nang seikit ini. Disuruh hilang macam-macam, hilang nyamannya. Allahumma in kana bi sayyun min khabat, ya Allah lamun nang dimakan 3 hari sekali ini ada bacaan kurs subhat aw haramin pada waktu ini jangan ditinggalah. Summa yaqulu rabbi qabil ma yaqulu, lalu sidin cacat sidin calap di wajah dari ke dalam banyu tadi banyu dia tadi banyu dingin biasa mungkin kalau melo aja kalanya melo aja kalau mengandung vitamin dan garam, nah pengaruh kita itulah melo. Sponsornya pulang di hati gagah-gagah orang minum melo, gagah sepak bola bukan sembahyang. Summa ya bulan hari hampir apa ya puluh jadi kita lagi turang di turang jiwa lamun ampunnya itu orang kafir lakum di lakum lihat
Kita ini melihat di film kah, melihat di televisi kah. Namun itu orang kafir ampunnya, gitinya juga jangan dia disuruti. Nah, dinukum. Ini kada umpat nuruti. Nantinya bermacam-macam ni toh, nantinya baju bermacam-macam ni toh. Nah, susu. Jadi bermacam mana susunya itu nggak bermacam lah. Pak, nah, pondokan melihat ni toh. Kalau kembali lagi, berpusat punya kembali ini berpusat dulu. Orang mengatakan lakum dinukum buat jadi. Ini gitu nyawa, nggak ada nuruti. Orang ini kada macam pas dia kawan orang dia. Tapi cuma contoh, aku menunggu kau lihat itu. Bang kalau bisi TV, pada orang nampak kan? Bisi kena, kalau bisi batasnya pula. Aku menunggu kau lihat itu. Ya lah, naya. Terus akan dulu nanti. Kul tu pahadani tarifan ini sebab katilu ulian nahrin warabi mana alam wa amaman gunahum pada orang intiya tunuh bahasin alam ibdari pada orang ibn nasibun min warak alam ibdari uli pada lima tetangga tanaman pokoknya itu kesana dikesakan dari gunung tadi makan rumput saja dari banyak gunung itu alam yang gimana anda juga orang nawara juga tak kurang pada itu anda juga oh juga bapak terima tetangga sana rumah tetangga. Ringkasnya, sekadar kita itu uyuk naik gunung jene, sekadar itu juga tingginya. Begitu lihat atas uyuk lah. Nah, sekadar itu juga tingginya. Memang jadi ke uyukannya. Wallahu ta'ala la yudhi wajra man ahsana amala wa wa'alimun bima yafalun. Fa in kila fahadha janibul haram. Ini biasanya nang haram. Kalau nih, kalau nang sudah macam apa nang halalnya tak sudah. Disuruh juga kita meninggalkannya. Jangan banyak. Wama adul kudul ala dirajam minul hamsu wa disam. Apakah batas latihan yang ala yang apabila kita mengambil latihan itu, kita ditahan orang di padang masyarakat. Karena dihisap. Hanya lambat kawin lawan si bidah, tidak dari. Tapi manusia jadinya ada juga yang ketujuh kena kawin. Bahannya yang ada yang kawin ini jadi kena gitu loh. Nah, satu juga tandasnya ada jiwa. Wa ma miqdar allazi idza qadara al-'abdu yakun ridha adaban. Wala yakun fudulan wala 'alaihi hasan wala hisabun. Wa qala hu fa'lam anna ahwal al-mubah bil jumlah dara sita aqwa. Afsan ahdu ma yaqdara al-'abdu mubakhiran muqaddiran mubahiyan murayyan. Manusia mengambil sesuatu yang harus itu pertama niatnya karena hendak menyombongi orang susah. Nang kedua karena hendak menambah nang ada. Nang ketiga hendak menyombongi akan awal biasa. Serta pulang minta puji. Fayaqulul aku minubih lan mungkaran. Maka mengambil hal dari dunia. Mengambil dunia hal itu mungkar hukumnya. Yastawjibu ala zahiri fili al-habsa wal-hisab al-lawna wa ta'jirwa. Itu ada akhirat ditahan Allah Ta'ala. Di padang masyar dihisab dan dijallah. Wahwa mungkarun wa syarun, itu ngarannya mungkar dan itu ngarannya jahat. Yastawjibu ala batin fi'lih, wahwa takadzuru. Sehingga mungkarnya nih, nak menambahin aja. Wa takadzuru, nah itu menyombongi orang. Azaban nari. Jadi yastawjibu azaban, azaban itu jadi makhluk yastawjibu. Yastawjibu itu kita apa? Mendapat. Wa dalika al-qasdu minhu ma'siyatun wa dhanbun wa ta'ala amina mal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun ila qawli fil akhirati 'adzabun shadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabat dunya halalan mubahiyan mubazirun mubakhiran murayyan laqi Allah ta'ala wa 'ala rabban. Siapa mencari dunia yang halal itu berlabi-labi karena hendak menyombongi orang susah dan hendak berbanyak-banyak bisi dan hendak menyombongi kepadaannya hendak pulang artinya bagak. Niscaya ia menemui Allah Ta'ala Tuhan kena marah. Waktu mati dah. Waktu ini mati taruhnya dicabut. Tuhan tarik. Pada gampangan Tuhan tarik ke dalam. Waktu masuk ke kalang wujud sejenisnya lah. Bini tarik. Angkai apa jenis. Kada nyamannya. Umat. Maka seorang hendak banget sudah. Ini berjauh. Ayah apa. Bah, mengkuda tadi yang terdera. Wal wa'id masih dari kami korupsi wal bismus dari ayah kodal halal syahwati nafsihi labayan ini mengambil yang halal kadang-kadang sombong
hendak memuaskan aja, hendak membuat puas. Padahal kan misalkan itu jahat jiwa, ya sudah jiwa alir haksa wal hisaba. Kena lawas jiwa buat beranai. Apa? Itu Bapak Nas. Qala ta'ala summa latus aluna yaumaitin anin na'im. Qala alaihi wasallam halal ha? Apalagi? Wal qismu salis ayyahudha minal halal di halil udhri qadrun yustayin alibadil ta'ala. Ini ma'ambil halal tadi. Jagar sanggup ibadat. Nah, orang bari gala-gala apa nih? Gala-gala iman kalau. Ah, nyebab bapa pagar nih. Wayak tasiru ala darik pada kami nukhairun asanul adabun aisa mali wali kaba. Itu pada bapa. Bagi saya itu alih al-ajra wal midada. Bahkan dipuji itu. Sanggup ibadat bang. Bujur-bujur menek sanggup ibadat bang. Ya kan nukar motor kalah, aku jar nukar motor nih, dasar sanggup ibadat bujur-bujur. Nih kagak nukar motor tuh bisa jual di bawah pacar di bawah, nah atau diinjamakan loan awal awal itu ke pacar baru mau pacar, nah lain ini bujur-bujur dasar apa karena niat. Ulai kalau nasi mata sabuk. Kalau sahaja man pada batun ya halal dan istiqfa panen masalah. Mata atufan ala jari wasayan ala iyali. Ya ayo nak yang wajuh kalau kamar ada terbaga. Sabda Nabi barang siapa mencari dunia yang halal, pertama niatnya supaya jangan minta lawan diorang. Mana mengkara di si pencarian saja? Habisan minta sumbangan, minta dana, minta bantuan aja. Gara-gara kada bisa. Jadi seorang berusaha supaya jangan sampai seorang meminta. Sebutin. Nangka dua, taat tuhan ala jari hendak mamarasi lawan jirannya. Jadi kita hendak berkiawan. Banyak bina kena mah pukulan, bakaryok ayam. Banyak pukulan tak bakaryok ayam. Hanya banyak berujung kalau berkiawannya memakanan, masakan. Ya wajah jirannya. Banyak berujung lah. Atau indah aja mati duitnya aja bagi-bagi dah. Wasahyan ala yari nomor tiga niatnya hendak mengongkosi anak buahnya. Niscaya orang itu pada hari kiamat kena mendatangi hadrat Allah mukanya seperti bulan purnama. Bulan purnama itu kan tarang tapi kada silau. Lamun matahari silau itu jadi diumpamakan bulan purnama artinya tarang awal dilihati dan bulan itu kalau kita lihat kada panas coba matahari itu jadi diumpamakan kalau kamar level badan dilihat kada silau dan kita parah kada panas menyenangkan itu lagi sebut bulan. Ah, wazari kalimah kosoda biya dal maksud dal mahmud dan ilah subhanahu wa jihadi fahlamah fa'in kira pamasyar sul mubah hatta yasiru khairan hasanatan kama zakar tu fahlam annahu yahtaju fi bawani khairan fil asli ila syarsayni supaya jadi baik tadi jenis salatnya dua aduhuma al-hal wazani al-qasdu fal-hal yajibu ayyakun fi hadhi hudrin wa huwa fi haisu ilam yakudhu uqadhu nafsuhu wa tafsiru wa ayyakun haluhu ilam yuqad dalikal mu'min mubahu ya wadiyuli sallallahu anfardin wa sunnatin wa nafdin orang ini apabila kada mengambil nang halal tadi habis kada kawal lagi mengambil nang sunat-sunat jadinya perlu mengambil nang halal tadi supaya nang sunat kawal menggawi nah itu boleh nah payakun dari keabdolan terkil mubah fa'inna terkal mubah di dunia fadilatun karena meninggal nang harus di dunia itu fadilatin sunat fa'idha kanan halu kadri kawal hadal budri ama qasdu bahwa ayat sila bihi awdha terus di'ana niatnya pulang hendak marjana sunat tadi amun makan aja piring-iring karena wajib aja hendak marjana sunat kena rubuh ujar udin luan dula tak apa nih menjanak namanya raum nah yuk tambah lagi sebungkus sejarah tawar sunat sunatnya bahwa ayat sila bihi awdha wa isti'ana ala ibadatillah wa yaqul rabbi qalbi anna lawma lawla ma fihi natawassul ila rabbil asman lama aqad dzalika fa hadha bi hujjah fa lama aqad bi hujjah bi hal udhi sarat al akhd min al dunya ala hadha khayran fa hadha adaban amma law kana hal hadha al udhi wa yaqul law hadha al qasd wa dhikru aw yaqul law hadha al qasd wa dhikru wa yaqul bi hal udhi fa hadha al akhd min al dunya ala hadha khayran dua maksudnya tadi
ثم استقام على هذا الأدب تحت جلوس رقص مجمل بأنه لا يأخذ من الدنيا بها إلا للعدة. Pokoknya orang ini kada mau berusaha dunia kecuali harta kamu ibadah saja. Maka buktinya padilanya pokoknya dasar ibadah saja. Nah itu tadi kan model orang berumah niatan padilanya mengatam anak ibadah saja. Maka dasar. Nah penang dengan kamu ibadah nak luar kita haut manis dua sanda bisa. Maka ini cerita sekolah nih sanda dua para sanda kemudian mengawal kita sampai jorong bahari nih jarum lah ngambil apa itu niatnya di bujur artinya berumah hendak sanggup ibadah banyak yang mengatam dan serta ibadah terjawirnya atau lagi ya jadi dia jauh guru seman nyaman ada ibadah lama mungkin kaya di duduk ya kaya di duduk ya laya kudu nila dunia sitang diri-diri salah terus Ayah kau dengar dunia dihari ilah luda ala ibadah ilah ta'anam Insya hajah biruja dihari hajah za'ahu Laka kudul mujmano anta jenis biruja Kala saya kuna Abu Bakar Rahimullah fasara fil umur salah satu mu'tabaratan Fi kullu ahadin bin wajib Ya'ni anna zikra Wal hala mu'tabarani fi hali husuh Di husuh di kaunih khair nasa Wal kudul mujmano muqtadi anta jenis ilmi Bila za'adabi mu'tabarun fi risiqa ma'alai Fafham zaka rasilat Fa'in kila fa'in akal minah hala Dengar dunia ala bisawatin Pahal ya pun kita masih ada. Mungkin mengambil nang halah tadi bang. Karena anak berpuas-puas. Apakah itu dosa? Wahai zaman ini, apakah disiksa? Ayah aku juga di bab 16. Fa'lam anna tidak apabila tun manusami khairan hasanata. Itu disini amnya sunat. Bagus. Kalau amru bi amru tadi itu artinya apa? Ba'adah dan raja. Mungkin orang mengambil nang halah karena syahwat tadi kada ba'adah. Karena orang kada ba'adah apa-apa? Nah kurang ajar dia baik. Nah kurang ajar dia baik. Ya kurang. Diajar, ni orang kurang ajar siapa ya? Ya diajar. Ya, wal aku bisyawat satu persyawat nahi anwan harus jajarin wadatin oleh sahaja maksud. Ya aku malah ada pun nari namanya hapsu ya kan? Wal hisab wal lawat saya ni diajar. Bain pun sama agar hapsu wal hisab ala jajar zaman yang ada. Pahlam anna hisab antus ala yang mal qiyamah. Nangkai ma pelarang mengarang diajar kali ditakumi. Nang ini nyopok oleh di mana? Menggunakan kemana, mengapa niatnya. Nah ini pulang bandanya sebutin pulang bandan yang lainnya banyak di sini. Tahu ini mengapa niatnya. Mana pokoknya kemana menggunakan, ada pulang sebutin ini. Jadi balawas di sini, banyak di sini balawas ketahan orang, maka matahari lah. Untung tidak darinya tak sabar menanti. Jaranya kada sabar menanti, so tinjaknya so. Mbah lapa kemudian datang. Rabatkan di padang mahsyar dia tahu. Fa'alam ana hisab antus ala yaumil qiyamah amma zakta sabda. Insyaallah mun kita tahu di sini pian harta itu banyak dibagi-bagi daripada disimpan ya. Hanya satu jumpa gini ada ibarat lukrah. Longor makanya keluar yoknya. Fa'alam ana antus ala yaumil qiyamah amma zakta sabda. Wa bimadza anfaqta wa madza aradta bidzalika. Wal habsu habsun anil jannah mudah kalau bisa itu artinya ditahan tadi pada masukkan surga dulu pengetahuan yang tahu macam tadi wa dari tapi arasa qiyamah baina ahwaliha wa maqatiha uriyana hasana amana artinya apa tadi lanjang manaus wa kahwa jabaliyah dan cukup aja kalau itu sudah jirin balanya fa'in ila fa'idha fa'ahallallahu lana hadal halal fa'allahu wa ta'ir ya'ri dimanya Aman sudah nang halal tu dimuliakan Tuhan kenapa pulang jadi kita itu diajarnya Fa'lam anna Allah wa ta'ayyur terdialah karena kurang adab artinya kurang ajar kaman ujriza ala maidatil maliki ini orang jadinya didudukakan di hadapan raja patra kalah adabra ini nah kan raja aja tu makan ke kursi kalau duduk datang-datang ini duduk di kursi raja banyu raja dikinum habis nasi iwak raja tutuinya ayo kada ba'adak lalu nenek nangkai mapa fa'innahu yuhayyaru bila jalan banyak ini dari mama ayu lakam bisa lihat juga hijau raja kan wa inkana ta'am lau mubahan sekalipun raja itu mengundang inya makan di tujuan tapi kada ba'adak lalu banyu raja dikinum Wa in kana ta'amu wa asbiya dal bakar Allah ta'ala qala qala abdal ibadatina
mereka kita kembali kepada modal ya. Kita diulah Tuhan di dunia ini semata-mata ubudiyah aja nih. Baik ibadah aja. Kawalah ibadah kepada nuntut ilmu. Nuntut ilmu baik ibadah nuntut ilmu. Baik ibadah saja nuntut ilmu ampe kada mau jua. Nuntut ilmu aja baik ibadah kada mau mesti dua-duanya. Kayak di sini nah, baik ibadahnya ada, nuntut ilmunya ada, menang dua ini mesti sudah kada boleh ditinggal dua-duanya. Kalau pun kita memulutkan aja lah, aja kadang baca kitab, kada bisa, mesti ada tetap dibaca. Baca kitab aja lah, memulutkan, karena mesti lawan wiridnya. Wirid ini, umpam wirid, mundur. Ya, karena wirid yang lain, kadang aja. Mesti dua-duanya, mesti ada namanya majelis, mesti dua. Kitabnya ada, wiridannya ada. Itulah asal kita dijadikan. Cuma kita nah, hanya aja nah, seminggu dua kali juga. Waktunya pulang sampai pukul 10 lewat ketinggian malam. Nah, ulun kan gak tahu juga ketinggian malam. Oleh sebab itu kita mulai malam Kamis di muka ini nah. Hari Arba kan limba asar mulai baca kitab. Baca kitab limba asar hari Arba. Jadi malam Kamis limba sempang yang maghrib. Limba sempang yang maghrib, wiridnya gini limba asar hari Arba juga. Wiridul Latif Yasin, Barak baca itu aja. Dulu jadi mbak tentang semuanya maghrib orang sangat perhatian kita tinggal baca dalam air aja baca dalam air aja kan ada siapa ada yang isinya tentuan punya ada aja waktu lagi baca kalau kita kalau jin baca kita kalau kan kamu ini balik waktunya kalau limba isya lagi untungnya limba asar sampai ke isya tentang itu aja jadi mbak semuanya isya kita ada berapa panggil isya aja nangka itu juga kena pulang malam gimana. Nah, hari Kamis tak limba asar sampai isya malam Jumat juan. Jadi limba isya kada ada lagi aja. Ada ni kan mbak isya terus nah. Nah, jalan mbak isya guringan aja sudah habis. Kalau kau bangun pukul 2. Kalau. Nah, lawas saja maksudnya ini dulu aja mana? Ulit. Kita kata kau apa ngomong kada. Ah, kada. Di Indonesia juga ya kalau apa enggak apa. Kalau berkat ya. Nah, insya Allah itu. Nah, karena malam Arab itu pulang dah. Hari Sabtu kita tak bahasa sampai ke malamnya di Mbah Sumpah yang bisa ya. Jadi acaranya dari kita berdulu. Apa? Berdulu tahun ini. Siang aja dari kita masa salam maghrib bisanya itu. Mana ada waktu bagi kita bisa kita punya kata. Biasanya sudah baca mulut misalnya. Nah malam sana yang mintunya pulang. Ambil ini kayak ini lah kena bahasa mulai baca kitab bahasa salam maghrib bisa baca mulut contohnya betul baca mulut contohnya bisa berikan aja dah intinya balik waktunya nah kalau kau lagi aku jangan aku bahasa itu haur aku kada bukan dengan nang haur juga mun orang haur orang kari bukan kada mawan juga kan enggak. Maka aku mahajar aja mbak Asar tuh. Aku kata emang ya orang nama ajar-ajar. Ini nang kosanya aja. Nang kosa. Nang kata kosa tak ada ya. Anu kita nang baik ini gini larut. Sangat sebelas. Larut. Lah. Insya Allah ada aja. Ya mudah-mudahan. Hanya pukul-pukul. Barangnya setengah lima kan. Kesalah Tuhan. Ya kena. Berarti mbak Asar. Mbak orang di Jawa-Jawa di Hatta Ramadhan itu tanya Nang Maghrib saja lawan Malang Isya itu ujinya. Ujinya Besilangan Banyunya mulai cangkir sebuah aja cangkirnya itu nah menyediakan masing baginya itu ada yang berjalan bagi kok cangkirnya sih rupan serong nah sudah aja kena kupin tujuh sih cangkir halus tujuh nah karinya banyak orang cangkirnya berjalan ini nah apa di Maikong berjalan itu kan dirajin jadi orang banyak ini orang banyak ini kio-kio wali jantul aja minta ini mah makanan apa-apa pokoknya kurangnya kada banyak di orang itu paling 100 di sini kemudian berapa ribu kada tak akwa kan kada ada aja yang mulai bahari palingnya bahari benar pang memang saja setengahnya dikasihnya 200 tahun itu kan kada ada jual enggak ini isinya banyaknya bagi kita kada bisa paruh kada ada itulah 200 tahunan. Tapi kita kan 200 juta umur ujar ya ada
legampang gampang pian takarubut di sini wali-walina nang mangarang kitabnya wali-wali berataan kala nang mangarang kasidah mah jeung takarubutan nang ianya ruhul mustofa itu ya kakadan itu kada datang urang ya kan ya kakadan itu nya di mana adan itu di situ urang datangan di mana adan itu di situ bahari Rasulullah itu mukminnya di mana di Siwon di daerah Habib Ali jadi orang di sana datangan semuanya sampai ada orang ziarah ke Madinah dan tak dapat seperti mahajat jauh yang ziarah ini Habib Ali kan presiden orang-orang Habib Ali Al Madani itu ya ziarah ke kubur Nabi kada ada Nabi di kubur takuni si tempat di mana di mana artinya itu di si tempat di mana datang orang nyawa di Siwon orangnya ada di sini bang. Iya nang jadi siwon tu diberaki orang mana sepini ada, tapi orang nang pican pada melihat bang. Nih orang jadi diberaki orang kan dia Habib Alinya bang. Ada Habib Alinya ini ada, itu nyata Habib Ali paham benar yang kata ini. Iya nang sini sering membacaan kan mewah alamu an Nabi pun Rasulullah. Ya pada berkat ilmu Mustafa jina wajal khair marrah man hadar jam'ana yarji' bi hajjah wa umrah almar'u ma'aman ahad siapa yang paling dikasih Nabi? Nabi di situ almar'u ma'iyah ikhtisasiyah siapa yang paling dikasih Nabi? Nabi di situ almar'u huna wa fil muqallab untuk kalinya tafsirnya huna wafil kalau tafsir hadisnya kan almarhu ma'aman ahab tafsirnya huna wafil wongpalak disina disia dan seterusnya ma'iyahnya ini ya bahamun kadadan itu tiga orang ini banyak awal orang soal itu sahnyaan dihiga Rasulullah Rasulullah itu saat salawatan dihiganya dalilnya kita membaca assalamualaika ayyuhan nabiyu rahmatullahi wabarakatuh assalamualaina wa wa'alani ataupunnya kepada kakak alaika wa'ala ibadi lillahi sholihin wa'ala wa'audu khafidin bada'at bin ala dhamir fathin laziman qadju ilah wa'ala alaika wa'ala ibadi lillahi sholihin itu atau pasal itu pembina di atas para kada kaptu huruf hitam pada huruf hitam itu huruf hitam itu mengumpul antara mukhatib wa mukhatab. Mukhatib dan mukhatab terkumpul di dalam kap hitam. Jadi kalau kita membaca assalamualaikum atau anta, kita termasuk di situ, orang itu pun termasuk di situ. Maka kap hitam ini hadrat. Karena disebut hadrat, terkumpul al-hadir wa nah di situ. Ini kamu kotor. Kalau saya coba nang dia ilmu Allah Taala juga, ilmu alat ilmu Allah Taala juga. Nah jadi kita kalau paham di situ, di mana anda kepada Rasulullah dikaji Allah yang mengasihinya. Almarhum aman. Aha. Itu kabul hikat itu adalah diumpamakan habroh. Kalau bahasa kasarnya adalah mahal. Nah disitulah nang mukhatib di dalam situ juga, nang mukhatab dalam situ juga. Karena inikah adalah apa? Jadi masuk di dalam lautan situ. Apabila ada dua di situ, apa yang dilihat lagi? Ini ada lain, kalau ada ini aja. Di dalam ini berganti lihat, berganti pender di dalam situ. Itulah jadi assalamualaikum. Itulah jadi wa'ala ibadillah. Ini. Tahu itu salahnya percaya pada itu aja, terserah. Dalilannya cukup, oke syukurnya. Mas kalian ilmu alatnya misalkan, ya Allah. Nah, kita biar pada melihat, percaya pada Allah yang melihat. Ah, habis ya, sir. Percaya pada Allah yang melihat, cukup aja sudah. Itu kaidahnya dari kaidah adalah hadrat mengumpul antara mukhatab lawan mukhatib. Mukhatib juga itu tak ada.
Ya kan? Malaikat terkumpul dalam kasih sesungguhnya ada malaikat. Jadi apabila kita membaca assalamualaikum, tap itu dari kabul hadrat, kitab na ya hadrat lah. Nah, lah itulah yang disebut. Mudah-mudahan untuk man hadar jam anak jadil alif yerja dihajah wa umrah taklam anna Allah maha bisdari wa ta'ir tergila ada taman uji sa'am alaihi wa'ala padahal ada pahin awal ya wa ingkana ta'am wa'ala wa'ala sa'ala ta'ala anna Allah ta'ala khalaqal abdal ibadati wa huwa hamba abdun lillahi ta'ala min kulli wajhin fahaqqa lil abdi ayyahud Allah ta'ala min wajhin yumkinu wa yaj'alu ala af'alahu kullaha ibadatan min ayy wajhin amkana una inilah sudah muaddal berat. Ada pegadun lagi, putingnya kurus ukuran sedikit kadunya, banyak kah? Ada pegadun, pokoknya ibadat aja yang dihadap habisnya. Jadi ada pegadun dunia ini banyak sedikitnya. Ada pegadun lagi nih, yang hajjani hendaknya. Jadi wali sebisunya. Pokoknya asal ibadat aja yang digawi habisnya urusan itu dikit banyak kah? Jadi kita. Pailam yakal jalik wa adara syahwat nafsi wa sedal bidakan nah lama keganggu ibadat ma'atama kunih min jalikan padahal awalnya ada ibadat. Mbah mengaji kada umpat, memulut kada umpat, memulut kada umpat, gawi yang dicari. Nah, padahal wadjaru dapur ikhmah sama ibadah. Sedangkan kita masih dalam dunia, dunia ini wadah cerba ibadah. Lah, daru tanah Allah wa syahwah, fayastahikullahu mabidharik wa ta'ira min sayyidih. Maka Allah Ta'ala kena, mahina akan kita. Pada amal hadal asla rasyidan wa la hawla wa la quwata nazifah hadal jumlah alati aradna bayana fi islahi nafsi wa ilu jamiha artinya mengakang bil jamil taqwa par'a'a palihara haqqaha wa hrafiq biha jiddan takun bil khairil kithir bin darayah insyaAllah ta'ala Allah wa lihismah wa taqib bi fadlihi al-Fatiha. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu mubarakatun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hadrika Allahumma istur uyuba muallimi anna wa la tazhab barakati ulumna anna lam fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadhihi al-inna rasulullah wa rasuluhu alhamdulillah. Masyaallah. Benar. Itu menjauhkan diri setiap apa-apa yang ditakuti oleh diri akan kemudaratan yang dinisbahkan untuk agama, menjauhkan sesuatu yang memudaratkan agama. Misalnya seperti seorang yang sakit lalu menjaga dirinya menjauhkan seluruh sesuatu yang memudaratkan badannya dari makanankah, minumankah, buah-buahan atau lainnya. Summan ladzi yuqafu minhu ad-durru fi amri ad-din ismani mahdul haram wal ma'siyati wa qabul halal. Kemudian yang ditakuti daripadanya mudarat pada agama kita bandanya itu cuma dua macam. Pertama yang haram maksiat dan yang kedua nang halal nang labihan. Di annal istighala bi hubulil halali wal inhimaki fihi yastajibu sahibahu ilal harami wa mahdil islam. Karena bahwasanya mengerja dengan nang halal labihan serta bersungguh-sungguh di dalamnya itu membawa akan orang yang mempunyainya kepada mengerjakan haram dan maksiat. Wadalika yang demikian itu lisyarahin nafsi wa tughyaniha wa tamarudil hawa wa isyanihi karena sangat lobanya nafsu dan sangat melimpati batasnya nafsu serta nakalnya hawa dan maksiatnya.
Paman arada an ya'mana ad-darara bi amri dinihi ittanaba al-khatara wa amtana an qubul al-halal hadaran an yajurrahu ila maqdir haram. Maka siapa-siapa yang bermaksud bahwa ia selamat daripada kemudaratan agamanya, niscaya apa yang mengerjakan, apa yang mengakibatkan bahaya dijauhinya, dan ia menjauhi akan yang halal labihan karena takut kalau hina melalar kepada yang haram. Alama qadahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Litar ihim ma la ba'sa bihi hadaran amma bihi ba'sun. Artinya innama sumyal muttaqun muttaqin litar kihir. Itulah. Hanya saja orang takwa itu diberi nama tak muttaqin karena mereka meninggalkan ma la ba'sa bihi, akan lalabihan nam halal. Hadaran amma bihi ba'sun, karena takut kalau hina melalar kepada yang haram. Yakni litarkihim hudul al-halal hadaran al-uqud al-arab. Jadi matfaqwal badiqatu jami'atu ijinabu kulli ma fihi dararun li amrin din wa huwa al-ma'asiyatu wal-hudul. Maka taqwa yang sempurna, yang mengumpul, yaitu menjauhkan seluruh apa yang di dalamnya memudaratkan agama, maksiat dan lalabihan al-halal. Ada tafsirnya. Amma idza aradna tahdidaha ala mawdu'i ilmi syar'i fa naqu adu taqwal jami'u nantihu qalbi an syar'in lam yasbik an tamithuhu bi quwwatil azmi ala tarkihi hatta yasira dzalika wiqayatan bainaka wa baina kulli amrin. Adapun secara batasnya itu takwa, ta'rifnya itu takwa, yaitu membersihkan akan pikiran dari kejahatan-kejahatan. Artinya jangan sampai ada memikirkan kejahatan. Apabila nyata pikir, lalu hamba kejahatan. Jangan sampai ada di utak kita itu tak pikir yang kada bagus. Hanya ada pikiran yang kada bagus itu, lalu hamba kejahatan. Jadi ini gimana supaya jangan ada pikiran itu? Ya entah, yang ujian Tuhan hati. Saban-saban jumat, bahwa zikrullahi akbar. Ia mengingatkan Tuhan juga yang lebih banyak. Orang mengingatkan Tuhan aja, adalah keingatkan yang jahatnya. Kadang-kadang, jadi kan tidak pikir nak marjan yang jahatnya. Yang diingatkannya Tuhan aja, Pak. Wala zikrullahi akbar. Mengingatkan Tuhan. Apalagi jangan. Tumma syururu darbani syarrun asliyun wa huwa man halla anhu tahriman kal ma'asi wal mahdati wa syarrun ghairu asliyun wa huwa man nahaa anhu ta'diban wa huwa hudulul halal kal mubahati ma'khudati bisyuhrati fal ula taqwa darbain. Itu artinya yang jahat itu dua macam, ada yang asli yaitu haram seperti maksiat, ada yang kada asli yaitu yang dilarang Allah karena mendidik, ialah nang halal nang labihan seperti benda-benda nang harus nang diambil harus itu dengan niat nafsu, bukan niat agama. Itu artinya bisa berarti niatnya sebenarnya niatnya jagar ibadah lain, mana dari makan kan niatnya hendak takawi dari ibadah kan lain kan, menurut burin kan istirahat dulu kena menyat bangun hendak pulang menyambung, bukan ibadah malam itu. Jadi ini bisyahwa ma'amdilnya lah harusnya bisyahwa inna ma'amal binnya ya Allah diri bahari waqad binin niyata qadlul amali diri-diri waqad binin niyata qadlul amali pasang niat dulu barangnya harus tapi niatnya niat magis jadinya jadi sunat. Jadi janganlah kita jahat sangka kepada orang yang ma'amdil yang harus itu karena kita kada tahu di niat itu. Si kitanya ini yang diperiksa apa niat kok. Nah, ya kalau kita kepada orang disuruh husnudzan, kepada nafsu kita disuruh suudzan. Ini kebanyakan kita ini suudzan kepada orang lain. Orang lain mengambil yang kudulul.